Ketua MPR RI Bambang Susatyo menerima kunjungan Ketua DPP LDI Abdullah Syam bersama jajarannya. Pertemuan itu dilaksanakan di Gedung Nusantara 3 DPR MPR RI lantai 9. Ketua MPR yang akrab dipanggil Bamsud bersama DPP LDI berdiskusi mengenai permasalahan yang dihadapi bangsa. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum DPP LDI Abdullah Syam memaparkan berbagai kegiatan LDI yang tersebar di 34 provinsi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, LDI mengedepankan 3K, yakni karya, kontribusi, dan komunikasi. Sementara itu, Ketua DPP LDI Prasetyo Sunaryo menyampaikan beberapa rekomendasi penting, mulai dari bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu yang harus masuk ke dalam wawasan kebangsaan, sampai lembaga tertinggi yang diperlukan oleh suatu negara. Selain itu, garis besar haluan negara atau GBHN sangat diperlukan. Seperti pemindahan ibu kota, seharusnya melalui pembahasan bersama karena lebih banyak soal historis ketimbang fisik. Ya, jadi hari ini saya menerima para pimpinan LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang merupakan sebenarnya bukan orang lain bagi saya karena LDI dulu adalah keluarga besar Partai Golkar. Nah, dalam pertemuan ini kita membahas banyak hal, ya, soal-soal kebangsaan dan soal-soal keprihatinan kita atas masa depan bangsa ini kalau kita tidak waspada dan menjaganya dengan benar atas berbagai ancaman-ancaman, baik radikalisme, kemudian rasialisme, kemudian juga intoleran. Itu yang pasti adalah kita harus menjaga yang lebih sensitif lagi, menjaga seluruh kekuatan partai politik kita tetap memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, sehingga partai politik menjadi salah satu garda terdepan yang menjaga keutuhan Republik ini. Pada akhir pertemuan, Bamsud mengapresiasi LDI. LDI telah banyak memberikan pemikiran strategis kepada DPR dan MPR RI. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah bekerja untuk kemaslahatan umat. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.